Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam kanggo warga desa. Baik, teman-teman, hari ini saya akan bang bebek kremes ya. Mentok. Oh, mentok. Mentok kremes buatan Pak Yayu. Oke, kita lihat sini. Prosesnya. Bebek kremes, bebek mentok, bebek ini. Sama aja sih sebenarnya, sama untuknya. Mentok kremes ala Mbak Yayu. Ini prosesnya, itu lalapannya. Saya akan bawa lalapan pucuk pepayanya. Bodoh-bodohnya tak ambil sama batangnya. Ini sengaja ngambil dari depan rumah. Ini daunnya kita ambil yang mudanya saja ya. Mudah-mudahan pohonnya nggak mati. Satu lagi, cukup dua saja. Kita mukbangnya satu, dua, sip. Nah, oke. Ini ya, masih muda. Kalau tadi sudah agak tua, makanya getahnya sangat tinggi. Terima kasih, kita lihat mukbang bebek mentoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam kanggo warga. Oke, sekarang kita mulai mukbangnya. Ada bebek kremes. Ini bebek kremesnya ya, masih utuh. Nah, ini yang kremes-kremesnya, yang kerup-kerupnya. Ini pucuk pepaya. Nah, ini kita coba ya. Ini kita coba dulu kepalanya, kita makan. Dagingnya mentok, ini bebek mentok itu biasanya manis.
berjumpa lagi nanti di channel Rosso. Di video selanjutnya dukung terus, subscribe bagi yang baru gabung, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Indonesia.